kita juga ingin memaklumkan hari ini saya sengaja bawa apa nama wakil komander kepada SMART. SMART merupakan salah satu special rescue team yang terlibat dalam operasi SAR, operasi mencari dan menyelamat di Batang Kali baru-baru ini yang melibatkan pelbagai agensi. Dan kita bersyukur kerana daripada tahun ke tahun kita dapat melakukan penambahbaikan khususnya dalam konteks respon, tindak balas, kita menyegerakan tindak balas dan koordinasi yang cukup baik. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen pada baru-baru ini, kurang daripada tempoh satu jam, kita telah dapat berjaya mengeluarkan mangsa yang pertama. Sebaik saja aduan dibuat dalam insiden tersebut. Dan hampir 700 pasukan kita terlibat yang meliputi lebih daripada 20 agensi. Khususnya teras, responder kita, agensi tindak balas utama kita yang melibatkan PDRM, bomba dan penyelamat, ATM, RELA, begitu juga pasukan-pasukan yang lain. Kita ada SMART, STORM, PASPA dan pelbagai lagi. Dan begitu juga kita juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang jarang disebut, juga merupakan frontliners kita yang terlibat dalam bantuan kebajikan dan juga kesihatan. Pasukan-pasukan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga kesihatan dan pelbagai lagi. Itu terlibat bukan hanya di Batang Kali tetapi juga dalam operasi bencana kita di seluruh negara. Termasuklah dalam operasi bencana kita menghadapi monsun timur laut yang sedang kita hadapi, yang telah pun bermula pada awal November yang lepas dan dijangka sehingga bulan Mac 2023. Jadi sebagai menteri yang bertanggungjawab bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Satu ke atas NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, kita ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat. Dan sebenarnya kalau mungkin ramai yang tidak ketahui, sebenarnya SMART ini ditubuhkan adalah susulan daripada insiden yang berlaku di Highland Tower pada tahun 1993. Dan individu yang telah membawa sebenarnya paper, kertas ke kabinet untuk menubuhkan SMART, tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sekarang. Ketika itu beliau Timbalan Perdana Menteri dan terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana Highland Tower, dan beliau hasil perbincangan dan semua agensi pada masa itu SMART telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1995. Jadi itu yang saya bawa hari ini bersama-sama pasukan SMART, salah satu pasukan yang telah membantu dalam operasi menyelamat kita dalam insiden di Batang Kali pada hari ini, pada yang berlaku pada 17 hari bulan hinggalah operasi berakhir pada 24 Disember yang lepas.